listener, selamat malam. Bagaimana harinya? Apakah menyenangkan, menyedihkan, mengharukan? Apa yang kalian rasakan? I see a little red riding hood gracefully through the river. She burns my red rose as I talk with the red armies. Red crescent got a smack. He will not go to the red square anymore. Tadi adalah sebuah puisi awal dari sebuah buku puisi yang ingin saya buat. Judulnya adalah The Rainbow Life or Rainbow Love or something about rainbow. Nah, itu adalah judulnya Red Moon yang saya tulis pada cukup lama ya. Tahun 2015, tepatnya 4 April tahun 2015, di mana di sana terjadi fenomena Red Moon. Dan kebetulan saya saat itu masih tinggal di Taiwan. So, sepertinya memang banyak hal yang terbengkalai yang saya harus lakukan. Salah satunya itu adalah merampungkan buku puisi yang ingin saya buat, bukan dalam bentuk cetak, tapi lebih tepatnya dalam bentuk PDF. Jika kalian ingin download dan membacanya, kalian bisa buka di blog.rizkyal.info. Nanti akan saya share di sana. Insya Allah ini harus selesai rampung bulan ini atau yang ini, karena ini sudah kalian dengar sendiri puisi awalnya itu pada April 2015 dan sudah cukup lama ya, aduh. Thank you.
puisi tadi sepertinya harus ada hal juga yang ingin saya lakukan, dan ini sudah memang jadi plan dari tahun lalu, yaitu membuat series podcast yang tidak jadi-jadi. Tapi setelah percobaan market research dan teman riset, karena saya mungkin bisa ngomong sendiri seperti ini, ya saya lumat, kok lumat kan? Saya tujuankan, atau saya putuskan, nah itu dia katanya, saya putuskan untuk membuat monolog ini menjadi sebuah jurnal diary yang maksimal itu adalah 1 jam, dan yang paling cepat ya sebuah log untuk saya nanti menulis di akhir minggu. Dan plan saya akhir minggu ini mudah-mudahan bisa terilis 2 project saya yang terbengkalai. Yang pertama ini buku puisi, dan juga akan ada program mingguan dari saya dan teman-teman. Ya, setidaknya kita bisa berdiskusi, saling sharing, karena kita terbengkalai terkendala waktu dan juga tempat yang sekarang sudah jadi sketch. Mereka tinggal di mana, saya tinggal di mana, ya setidaknya kita masih bisa keep in touch dan bisa berbagi. Apakah program tersebut? Program tersebut saya beri nama Bincang Berkat. Oke, seperti kebiasaan saya yang lain, mulai dari Divergent Diva, semuanya itu harus D. Kemudian podcast Peculiar Paths harus PP. Dan sekarang nama acara ini adalah Bintang Berkat, yang akan diadakan setiap minggu sore pukul 4 sampai dengan pukul 6. Mudah-mudahan bisa konsisten, amin, bantu ya. Dan juga kalau tidak ada, ya saya buat chat log seperti apa. Dan semuanya ini akan dilaksanakan di platform Clubhouse, di mana waktunya di sana akan terjadi 2 sesi. Sesi pertama itu adalah sesi opening dan juga trivia atau puzzle game. Lalu sesi kedua itu adalah pembahasan dari game tersebut. Jadi untuk yang memang mau mengikuti, silakan login Clubhouse dan join Club Peculiar Pets. Saya melakukan recording ini pada hari Rabu, dan berarti besok hari Kamis berarti saya harus bisa menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan saya yang harus saya lakukan, yang harus selesai mungkin ketika sore hari, di mana setelah sore hari itu ada juga pekerjaan yang lain. Weekend project saya itu membenahi toko supaya nanti bisa lebih indah dan juga lebih baik lah. Sedikit demi sedikit, semuanya itu saya kerjakan sendiri tanpa tukang, tanpa segala macam ya. So mungkin akhir dari audio blog saya sekian di sini. Untuk menutup, kita pilih satu lagu ya. Kita pilih satu random atau lagu yang sekarang saya lagi senang dengerin, itu adalah lagu dari siapa sih namanya, Raisa, yang judulnya Cinta Sederhana. Entah ini nanti jadi kena copyright atau enggak, tapi ya ayo coba kita dengarkan lagu dari Raisa dengan Cinta Sederhana. Biarkan ku mempelajarimu, biar ku tahu.
cara mendengarkanmu. Biarkan ku tawarkan pelukan saat kau tak butuh kata-kata. Tenang, tenanglah. Tak selalu berbunga-bunga, namun ku pastikan ada cintaku yang sederhana. Tak perlu mengada-ada, akan ku jaga rahasiamu. Takkan ada satu jiwa pun yang tahu. Biarlah aku yang jadi perisai. Kan ku jaga. Pasti dibilangnya. Udah segini, takut nanti kena copyright. Nanti gak bisa didengar lagi. Oke, itulah update dari The Best Diary 2.0. Selamat tinggal. Sampai jumpa pendengar. Selamat mendengarkan dan terima kasih sudah mendengarkan. Bye bye, selamat malam, selamat beristirahat. See you around. Kemarin itu anak-anak gimana itu ngejar